podcast kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 21 Juni 2021. Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys. Yang mana di episode kali ini Dewa masih terus berusaha mencari Nana yang hilang. Di episode kali ini Dewa mencoba mencari Nana di rumah sakit jiwa. Sebenarnya, hal yang dilakukan Dewa ini benar ya guys dengan mencari Nana ke rumah sakit jiwa. Karena memang saat ini Nana berada di dalam rumah sakit jiwa. Namun sayangnya Dewa tidak mengetahui hal itu, bahwa Nana berada di sana. Ketika Dewa sedang menanyakan hal ini kepada information rumah sakit jiwa tersebut, Nana berusaha untuk memanggil Dewa dan berteriak memanggil Dewa. Namun sayangnya, ketika ia ingin memanggil Dewa, datang seorang perawat rumah sakit jiwa itu yang membekap mulut Nana dan melarang Nana untuk berteriak. Dan akhirnya, Nana pun tidak jadi memanggil Dewa. Semoga saja Nana bisa secepatnya kembali bersama Dewa ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.